Ya, selamat siang sahabatku Sampurna Teknik ya. Ini mesin 2T dengan kondisi ada masalah di blok sampingnya, olinya nggak naik. Oli pompa oli bagus baru, ini nokenanya noken asnya juga bagus, tapi nggak bisa naik. Masalahnya kenapa? Masalahnya bloknya longgar. Ini blok ini. Nggak kasih tahu ya. Nah, blok ini nih, ini longgar. Ini blok pompa oli. Ini longgar yang mengakibatkan oli tidak naik. Ini naik cuma kalau digas gede baru naik. Kalau gas kecil turun. Nah, itu harus teliti juga. Masalahnya nanti kalau di stasioner enggak naik, itu diterusin ya, kerasnya nanti macet seperti itu ya. Nah, sahabatku, biasanya orang pada enggak ngerti, ini membran, namanya membran ini ya, ini buat pernafasan 2S 2T rating sama aja. Ini membran, kalau putus ininya, membrannya ini putus, lihat kan? Nah, ini yang tipis ini. Ini kan tipis ini. Ini kalau putus, biasanya olinya kan keluar. Orang-orang biasanya pada bingung. Bingungnya ini ring baru, burung baru, kok olinya masih keluar di pernafasan ini, ya kan? Di pernafasan ini kenapa? Itu harus dicek ini juga. Kalau ini putus pasti keluar itu olinya. Kalau ini udah bagus kayak gini tapi masih keluar oli, berarti ada masalah di burung dan ring gitu ya, ataupun seker, itu faktor utamanya di situ. Kan sering tuh biasanya ya, dari pernafasan ini keluar oli, keluar asap. Kalau keluar asap itu udah pasti ring dan burung, itu pasti itu udah. Kalau keluar oli ya itu tadi, ini paling membrannya ini. Ini putus seperti itu. Kita lagi, ini buat gas ya kan? Nah, kalau yang baut ini itu buat tataan gas ini. Tataan ini nih. Nah, biasanya orang suka ngutak-ngutak ini. Ini kalau parah biasanya itu dikendorin biar ini kan ngegasnya tambah banyak. So, ngegasnya tambah banyak, tambah kuat, bukan cuma buat pembatas. Tapi kalau terlalu banyak ngendorinya nanti kalau apa nyampe kelewat ya nggak bisa mati nanti. Bahaya juga kalau nggak tahu ya. Oke, begitu para sahabatku, semoga bermanfaat buat kalian ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.